di Sepanyol. Islam pernah merentuh 800 tahun di Sepanyol. Paling banyak masjid di Sepanyol. Banyak ulama-ulama Sepanyol. Ulama yang hebat. Bila mereka tak berjuang mempertahankan Islam, Sepanyol jatuh. Masjid-masjid tukar jadi gereja. Rakyat kalau tak ikut dia dibunuh. Termasuk raja-raja pun dibunuh. Dia sapu semua. Yang sempat lari, sempat lari. Kubur-kubur, nesan kubur orang Islam dibongkar. Tak ada kubur di Sepanyol. Ini kalau mereka dapat kuasa politik. Jangan ingat. Oh tak apalah, tak mengundi, tak apalah. Ha. Sekarang ni bila ramai orang kita tak keluar mengundi, puak lain ramai keluar mengundi. Kuasa politik jatuh. Ini kita kena sedar. Kalau baca kitab fiqah, saya tak betul asyik sebut kitab Arab, kitab Jawi je. Kitab Mata'i Badrin. Bak jihad. Mengatakan jihad ni ada fardu kifayah, ada fardu ain. Jihad ni ialah bersungguh mempertahankan Islam. Bukan mesti berperang. Berperang salah satu daripadanya. Bila orang ceroboh negeri kita berperang, berperanglah. Tetapi Islam mendahulukan perdamaian. Damai hendaklah didahulukan. Khususnya dalam keadaan kita menghadapi masyarakat Islam yang jahil. Orang tak tahu Islam. Tanggungjawab kita membetulkan pemikiran orang dengan cara Islam melalui pujuk, rayu. Ini mesti diutamakan. Ini diajar. Mata'i Badrin kata jihad kalau Islam terancam menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Fardu ain. Ha? Mengundi untuk mempertahankan kerajaan Islam. Fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Wajib atas tiap-tiap lelaki, perempuan, pemuda, kanak-kanak yang boleh bekerja, ada semangat pertahankan kuasa pemerintahan. Orang Islam, orang Bumi Putera. Islam Bumi Putera dalam keadaan ancaman. Kita kena sedar. Kerana yang memerintah kita sangat mungkar. DAP, PKR, DAP dengan sekularisme dan Malaysian-Malaysia. Sekularisme ni politik tak ada hubungan dengan agama. Dia sekularisme. Malaysian-Malaysia ni semua bangsa, semua agama sama. Itu ke kita? Semua agama sama. Nak samakan. Tak boleh. Ini Malaysia-Malaysia. Ini dasar DAP. UMNO pula menyerah kalah. Menyerah kalah. Sikit-sikit saja yang berani. Yang banyaknya menyerah kalah. Tengok dia punya simbol bukan main keris. Keris. Oh hebatnya keris. Tapi keris kolej. Keris gini bau ya. Ini keris. Suruh kalah. Ini. Berlaku. Sanggup gadai. Ini tanggungjawab yang sangat besar. Jangan kita tak keluar mengundi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa buat perjanjian Hudaybiyah, Nabi nak masuk Mekah nak buat umrah. Dah pakai pakaian ihram dah. Ihram dah pakai. Siap-siap sampai di Hudaybiyah kena tahan. Musuh Islam tahan. Penduduk pemimpin Mekah tak benar masuk Mekah. Akhirnya buat perjanjian. Dalam perjanjian itu mereka sanggup berdamai. Antara syaratnya tak tulis bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismikallahumma. Nabi kata tak apa tulislah hadiah nak bismillahumma. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Sebut Muhammad bin Abdullah. Suhail bin Amr ikut Nabi kata. Kemudian orang Islam tak boleh buat umrah pada tahun ini. Kena buat umrah tahun depan. Nabi dah pakai ihram. Sahabat-sahabat dah pakai ihram. Nak buat ihram tak boleh. Nak buat umrah. Nabi terima perjanjian. Terima perjanjian. Allah Ta'ala turun ayat, "Fa in uhsirtum famastayisra minal had." Kalau kamu dihalang buat umrah, maka hendaklah sembelih binatang untuk bayar dam, boleh buang pakai ihram. Lalu Nabi tangguhkan umrah. Kenapa? Kerana perjanjian Hudaybiyah adalah satu kemenangan politik. Ini dia. Kita kadang-kadang bila mengundi, dia buat umrah. Umrah sunat pula tu.
Umrah sunat. Haji sunat. Umrah wajib. Haji wajib pun kena tangguh. Kerana ulama' kata wajib ni ada dua. Ada wajib mudhayyak, ada wajib muwassak. Wajib mudhayyak, wajib yang waktu dia terhad. Muwassak ni waktu dia luas. Contohnya orang perempuan yang kematian suami. Dia nak pergi haji. Pergi haji ke? Tunggu iddah. Di mana pergi haji wajib muwassak. Boleh tangguh. Tunggu iddah ni wajib mudhayyak. Tunaikan iddah dulu. Habis tahun depan buat pergi haji. Ini. Kena faham. Hukum fiqh ni kena faham. Ha? Usul fiqh kena faham. Itu dia hukum Islamnya. Puasa Ramadan tak boleh tangguh. Tadi sembahyang Zuhur waktu dia luas. Boleh tangguh. Masa dia panjang. Jadi ada yang boleh tangguh, tak boleh tangguh. Ini kerana undi tak penting. Tak penting. Akhirnya, saya dimaklumkan, orang Melayu keluar mengundi, 60-70%. Orang bukan, orang Cina keluar mengundi, 98%. Ha. Kalau dia ramah keluar mengundi, kita 60% pecah pula. Ada Perikatan Nasional lah, ada PS lah, ada pecah pula. Bahaya politik kita. Jangan buat main-main. Ini satu tanggungjawab yang besar. Kewajipan mengundi mesti ditunaikan. Dan kita mesti pujuk seramai orang menyokong kita. Dan kita tahu ahli-ahli UMNO di bawah tak ada tempat bergantungan. Kerana pemimpin dia sudah menolak dasar perjuangan dia. Perjuangan agama bangsa dah, tak tu dah. Perjuangan nak mempertahankan kedudukan, nak selamatkan diri. Lupa kepada pertahankan agama bangsa tak adalah dalam UMNO ni. Ini berlaku. Menyebabkan orang bawah ni macam anak ayam kehilangan ibu. Kita kena tarik. Saya dipaham mengadu orang kita. Tak ada baik dengan UMNO ni. Baloh lama. Ha, itu salah. Ha? Tuan kata, kalau dia rasuk oleh syaitan, minta tolong Allah Ta'ala lindungkan daripada syaitan. Kerana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Nabi masuk Mekah, Nabi masuk Mekah, nak tarik orang Mekah ni supaya berdamai. Terima. Nabi buat pengampunan beramai-ramai. Termasuk yang diampun itu ialah Wahsy. Yang bunuh pak saudara Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy bunuh pak saudara. Nabi maafkan. Nabi sebut hadis. Innallaha yadhaq al-qatil wal maqtul fil jannah. Allah Ta'ala sedang ketawa. Orang yang membunuh dan dibunuh, dua-dua masuk syurga. Nabi kata. Macam mana? Yang membunuh masa dia jahiliah, dia bunuh Sayyidina Hamzah. Hamzah mati, masuk syurga. Dia masuk Islam. Dia berjuang. Dia mati dalam perjuangan. Dia masuk syurga. Ini. Nabi maafkan Abu Sufyan. Maafkan orang yang bunuh sahabat-sahabat dia. Bunuh pak saudara dia. Kerana kejayaan memuju orang bersama dengan kita. Pahala sangat besar. Ini dok kita baloh lama dah ada baik sampai bila-bila. Ini tak betul. Ada wartawan tanya. Macam mana memali? Memali dulu dia bunuh. Orang kata dia memali. Sebut memali. Ini soalan syaitan. Ini termasuk soalan-soalan syaitan. Nak ikut Nabi ke nak ikut siapa dia? Ikut Nabi. Kita kena ikut Nabi. Kena maafkan. Tak boleh. Maafkan. Dan memang PAH mengambil sikap memaafkan siapa saja. PAH berunding. Kami acak kali berunding dengan UMNO. Belum bersatu ni. Pada masa berlaku peristiwa 13 Mei. Huru-hara Malaysia masa itu. Tun Razak panggil Datuk Azri. Pimpinan PAS. Ajak berunding buat kerajaan perpaduan. PAS masuk kerajaan perpaduan. Dengan 8 syarat. Nak sebut 3 je.
Yang pertama, bebas berdakwah dalam kementerian, dalam jabatan, dalam pusat-pusat pengajian tinggi. Ini tiga perkara penting. Laksanakan Islam secara berpengkat. Tunggu azab terima. Masa itu tiga ni. Terima, kita masuk kerajaan. Lepas tu baloh kemudian. Itu cerita lain. Baloh kemudian. Kemudian macam-macam berlaku. Tahun 60-an, kafir mengkafir. Orang pak kena ayat SA. Kerana kafir mengkafir. Mengapa kafir mengkafir ni? Kerana ada dua kumpulan dalam orang Islam. Yang pertama, kumpulan yang jahil tak tahu agama. Dia ingat Islam ni semayang, puasa, zakat, haji. Huduk tak ada. Huduk tak ada, apa tak ada. Dia buat hina hukum huduk. Kerana jahil dia, tak tahu. Buat hina. Memanglah tak boleh hina hukum Islam. Tapi dia jahil. Kita kena faham. Yang kedua pula, yang tidak fiqah dakwah. Kerah. Ha, kapir dah, kapir dah, kapir selalu. Cepat sangat. Kita kena terang dulu, hujah dulu. Ini Nabi ajar. Maka kita bersabar. Kita bersabar-bersabar, kita buat kertas batas-batas iman dan kufur. Masa dalam kerajaan, dikeluarkan kitab mesti hadis jilid yang pertama. Dalam kitab ni menerangkan batas-batas iman dan kufur. Puak-puak yang nak tiburkan SEO balik, kena baca buku ni. Buku mesti hadis jilid yang pertama, keluaran Jabatan Perdana Menteri, kata pengantar Tuan Dr. Mahathir. Kata pengantar Tuan Razak. Dalam buku ni terang. Apa yang orang Islam tak boleh kata, tak boleh cakap. Hasilnya tak ada cakap ni sekarang. Habis. Selesai. Bila selesai, kita usahakan apa? Balas balik. Bila balas balik, ada usaha, saya nak cerita di sini. Arwah Tok Guru dengan saya, dia jemput, berbincang dengan wakil raja-raja. Saya tak perlu sebut tuanku mana. Tak mahu sebut. Termasuk Perdana Menteri dan bekas-bekas Perdana Menteri. Ajak bincang untuk perpaduan umat. Saya pergi dengan Tok Guru, dua orang Tok Guru. Bila mereka timbul masalah ni, saya kata masalahnya bukan masalah PAS. Bukan masalah PAS. Masalah masalah UMNO. Bukan masalah kita. Apa UMNO buat pada PAS? Kita merentah Kelantan, kita merentah Terengganu, dirampas realiti. Tak bagi realiti. Sekat. Masa Singapura dalam Malaysia dia tawak macam tu. Sawak-sawak dia buat macam tu. Dia buat pada kita. Kalau nak baik, tanya UMNO. Dia. Dia punya pasal. Kami jawab begitu. Ini bukan masalah kita. Akhirnya tak jadi. Akhirnya bila kita ditimpa pilihan raya ke-14, berlaku tsunami politik, timbul kesedaran untuk menyatukan umat. Akhirnya timbul kesedaran untuk satukan umat. Kita ajak orang Melayu Islam, bumi putera yang bukan Islam, yang kena sedar, mereka juga ditekan, termasuklah orang bukan Islam yang tidak ekstrim. Macam Parti Gerakan, MCA betul apa, MRC betul lain betul apa. Yang tak ekstrim. Mari kita bincang untuk ubah kerajaan. Yang ekstrim kita tak terima. Yang liberal kita tak terima. Yang keluk-kelik kita tak terima. Hak keluk-kelik, tak ada. Kita tak terima. Saya pun guna keluk-kelik juga. Kita tak terima. Kita terima yang sungguh-sungguh. Ajak buat perubahan kerajaan. Ini langkah yang kedua. Jadi belum langkah ni, masuk pilihan raya dulu. Raya negeri. Untuk kukuhkan perjuangan kita ni, mesti kena menang Kelantan. Menang Terengganu, menang Kedah. Tawan Selangor, tawan Negeri Sembilan. Ambil Pulau Pinang, mesti begitu. Untuk buat perubahan. Kita kena bekerja sungguh. Ini tanggungjawab kita. Jadi malah kita pakar, turun ramai-ramai, kerja sungguh-sungguh, ajak yang tak mengundi itu keluar. Mari mengundi. Mari mengundi sokong Perikatan Nasional. Menangkan kita. Kalau kita buat perubahan. Ini tanggungjawab besar. Tak boleh kita tangguh-tangguhkan lagi. Kewajiban sangat besar. Jadi, saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk rasmian pada malam ini. Dan tak ada apa saya nak ucap. Rasmi ini malaikat menyebut apa yang Nabi sebut. Bila Nabi lepas pasukan untuk menjalankan tugas,
Nabi kata siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Teruskan perjalanan dengan mendapat berkat dan pertolongan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.